aku berlalu. Eh, gua minta duit sekarang. Oh, mintanya sama Ayu. Abis minta dari siapa lagi? Emang om ini siapa? Gua ini preman. Semua orang tahu di sini gua preman. Terus kalau preman emang kenapa? Emang preman itu apa? Preman itu orangnya yang kagak kerja, terus bisanya malakin orang kayak gini sekarang. Oh, kenapa sama Ayu sih? Kenapa gak orang lain aja? Terus minta dari siapa lagi? Yang ada kan cuma lo doang di sini. Om punya papa nggak? Punya. Oh, minta sama papanya aja. Kok malu sih? Bapak gue tuh gak punya duit, makanya gue mau malak lu nih. Minta sama mama, apa sama saudara lain, kan bisa. Aduh, ribet amat sih. Sekarang gini aja, lu punya duit gak? Gue mau malak lu sekarang nih. Masa lu mau minta sih air cuma segini doang? Oh, gue tau, ngajar tuh orang dua. Duh, apaan nih? Ngajar tuh orang tuh. Di, yang kurang ajar tuh lo, Di. Di, lo lihat dong pala gue emang kata poong. Maksud, masa Ayu dipalak sih sama tuh orang? Bukan masalah Ayu punya duit apa enggak. Ayu sih mau aja, cuma Ayu pengen tahu alasannya apa. Aduh, gue mau beli rokok tau gak? Gue beli rokok yang gak punya duit. Cepet, cepet, cepet. Ayu ada sih duit, tapi kembalian belanja tadi. Ya, kok gope sih? Ayu cuma ada ini, mau nggak? Ya tapi nggak gope gini kali. Ah, gimana sih? Mana cukup gue beli rokok? Wah, kita mesti nolongin nih, lu kan pacarnya. Eh, tolongin, lu tampol ya, tampol ya. Bukan masalah tampolnya, Dik. Badannya lu lihat dong. Lu takut, tatonya bejibun, gua aja kagak ada. Aduh, udah gak usah takut. Oh, ya udah kalau gak mau. Yaudah, udah, sini, sini. Emang buat apa, Om? Beli rokok lah. Katanya gak bisa beli rokok segitu, gimana sih? Sini. Juga ya. Ya udah kalau gitu. Ntar dulu. Mama diambil sih, sini, sini. Malu-malu. Nah, udah deh. Gope-gope deh gue. Daripada harga diri preman gue kagak dapet malak. Ya udahlah. Di permen juga gak apa-apa lah. Woi, hitam. Lu berani lu. Serang. Siapa lu? Kalau udah begini mati-mati deh. Kepalang tanggung. Lu apa? Hah? Gua ini preman sini. Gua ngerti preman. Pergi kalau dari sini. Jangan melotot-melotot. Pergi. Pergi. Ayu, tahu nggak? Dulah tuh bisa dikerek. Tapi demi cintanya sama Ayu, Dulah berani mempertaruhkan nyawanya. Lah. Hebat. Ya ampun, Abang. Makasih ya. Itu enggak seberapa, Yu. Duh, emang kalau preman kayak gitu harusnya. Lu marah-marah sama gua terima ya. Iya, Bang. Tapi kalau lu udah sambit pala gua pakai ini. Aduh. Gua enggak terima, Bang. Sabar, Dul. Tengah, Dul. Awas, lo. Gue makan sama temen, Dul. Iya, Bang. Kalau gitu, sama-sama gue lawan, Dul. Abang, kok Bang Dul sih yang dipukulin? Yang lempar Bang Madi. Kayaknya dia takut nih sama gue nih, makanya lo yang dipukul, Dul. Pelatuh kenanya. Bang Dul, lah. Aduh, kok galak sih? Kok kasar sama Ayu? Galak lo, ya. Udah yuk sini, yuk. Jangan nangis, jangan nangis. Kita pulang aja, nggak nangis. Telat, yuk. Agan. Agan udah tau belum? Apaan? Tuan kan udah pulang. Serius? Ya iyalah.
Kapan? Tadi. Nanti gue bisa ngomongin lagi tuh. Pas banget. Gue lagi gak ada duit, bisa di Amerika kemarin. Sekarang buka beneran. Kamar lagi istirahat. Kamar ah, kita duit. Hei, Jul. Edul. Udah gak ada aja. Ini, gara-gara gue digebukin preman, gue ganti biar gue gak diketarain. Wah, dimana-mana. Orang tuh kalau gak mau diketarain, bukan perlu lo ganti muka lo. Lu gimana sih? Sakit deh. Lo nanya sama gue apa mau ngeledek sih, Di? Enggak, gue biru, jadi biru. Ini biru gara-gara siapa? Gara-gara preman, gara-gara lo tau gak? Bah, gue benci banget sama tuh preman. Harusnya gue yang ditampol, kenapa jadi lo? Kan gue yang nyambit. Nah, lo harusnya bilang dong sama tuh preman, gue yang nimpuk. Ini gue yang digebuk, bukannya lo. Ya, lo gimana sih? Jangan sampai gue bilang, kalau gue bilang ntar gue yang ditampol. Lo tuh orangnya. Maunya untung aja, rugi gak mau, Di. Ya, tapi lo harus berterima kasih sama gue kan udah nganterin Ayu pulang. Ya masalah Ayu pulang, nganterin sih nganterin, tapi muka gue begini. Kenapa muka lo mah, dan lo juga udah begitu. Di, jangan ditanya lagi masalah sakit, Di. Gue nih mau ngomong sama lo, gue nih sakit badan gue, muka gue sakit. Tenang. Buat apa lo punya sahabat kayak gue? Oh, gue bisa pijit. Mau gue pijit? Bang, minta goreng, Bang. Didi lo aja yang beres. Enggak, beneran. Di mana-mana enggak pakai minyak goreng begitu. Jadi ngeresep. Jadi walaupun enggak diapa-apain terus keluar anginnya. Ya, sakit lagi. Oh, ada ngurusin lu. Matain orang susah kayak lu enggak susah aja. Orang. Dia benar Didi. Enggak apa-apa. Panas nanti. Apa? Sini apa? Susah amat. Panas sedikit. Di. Biar keluar ini ya. Didi. Didi. Lebih enak kan? Didi. Hei. Lebih enak gak? Iya, Di. Keluarkan anginnya kan? Didi. Diam apa? Ya bukan masalah muka, ini. Mesin ototnya dulu, mesin. Di. Gue bukannya sembuh, badan gue malah sakit. Enak kan? Enak kan? Udah setengah mati. Ini panas bener deh. Itu biru-biru hilang. Apa biru-biru hilang? Sini, terang aja. Yang lainnya. Ya udah yang lain, sini. Ah, lu ada-ada aja dia. Mesin otot ke mesin ya. Lepasin ototnya. Iya, udah. Ini kok kan pesen. Oh, udah enak kan bilang? Ini mukanya seneng banget. Ini berarti enak hasil pijitan. Lah, ada wak. Lo pijit gue, penyiksa gue. Pusingin apa? Lagi butuh duit gue. Kalau butuh duit, serahin aja ke kita. Dapatku berlalu.